Mohon, kamu tolong jaga Asih. Selama aku pergi, aku tidak akan lama. Biarkan aku menemani. Jangan, Rai. Jika kita berdua pergi, lalu siapa yang akan menjaga Asih? Bagaimana jika nanti anak buahnya ibumu akan datang kembali? Begini saja. Aku akan mencari tanaman itu. Katakan saja, tumbuhan apa yang Yuda butuhkan. Tapi tidak semudah itu. Karena kita tidak boleh sembarang mencabut tanaman. Karena kita harus mencari tahu secara baik-baik apakah itu tanaman obat atau beracun. Sudahlah, Rai. Sebaiknya kau tetap di sini. Baiklah, Yunda. Aku akan menjaga Asih. Berhati-hatilah. Baik, Rai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serahkan semua uang ibu. Ayo, serahkan. Ibu sudah tidak punya uang lagi, nak. Hah, bohong. Pasti ibu menyimpannya dari aku. Kisana, lepaskan ibu. Jangan ikut campur. Ingatlah, kita sebagai anak memiliki kewajiban. Ialah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sakiti ibu. Ayo, bunuh. Astagfirullahaladzim. Tenanglah ibu, aku tidak akan memukulnya. Aku hanya ingin membuka hatinya. Kisana, bukankah kau lihat, kau sudah menyakiti ibumu sendiri. Tapi tetap, ibumu tidak ingin kau celaka. Sadarlah, Kisana. Ibu! Aden! Mana Aden? Aden! Tolong! Asik, Adennya sudah makin memburuk, Aden. Tolong! Aden, tolong! Aden! Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memberikan setengah tenaga dalamku. Semoga saja ini bisa membuatmu bertahan lama. Punten atuh Aden, sepertinya teh Asih masih belum sembuh. Benar, Paman. Ini sangat berbahaya untuk dirinya. Kumaha atuh kalau begini mah? Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, Paman. Aku minta tolong kepada kalian untuk menjaga Asih karena aku akan menyusul Yunda Rangsantang. Baiklah, Aden. Kami akan menjaga Asih dengan baik. Berdoalah semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, rabbal alamin. Tolong! Tolong! Tolong saya! Seperti ada yang minta tolong. Tapi dari arah mana? Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Di sana, kau tidak apa-apa? Sakit sekali nih, Mas. Astagfirullahaladzim. Tenanglah, aku akan mengobatimu. Tapi nih, Mas. Bagaimana? Sakit? Sebentar lagi kau tidak akan merasakannya. Karena sudah pasti nyawamu melayang. Kenapa kau menipuku? Soal tipu menipu, itu hal biasa. Astagfirullahaladzim. Ternyata belati tadi sudah diberi racun. Aku harus menutup jalur darahku agar racun itu tidak tersebar lebih jauh. Sekarang kau akan mati di tanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Serang! Kau
menusuk dari belakang itu adalah perbuatan pengecut. Rai. Ya, Yunda. Aku mencemaskanmu. Kami sudah menunggumu sejak lama. Tapi kau juga tak kunjung pulang. Terima kasih kau telah mencemaskanku, Rai. Segeralah kembali ke perkampungan. Keadaan Asih semakin memburuk. Walaupun aku sudah memberikan setengah dari tenaga dalamku, itu tidak akan bertahan lama. Dia membutuhkan diri. Baiklah, Rai. Aku percayakan semuanya kepadamu. Berhati-hatilah. Paman Barna, Paman Karsa, antarlah Yunda kembali ke perkampungan. Sandika Aden. Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Habisi dia! Mengejarnya. Mungkin dia bisa membantu agar aku bisa bertemu dengan Nyigo. Kenapa dia datang kemari? Jangan sampai dia tahu tempat ini. Kalau sampai dia tahu, semua rencana yang telah kubangun akan sia-sia. Mencegahnya. Ya ampun, Asih, 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 kenapa ini? Asih, bangun. Asih, bangun, Asih. Bangun, Asih.